Alright, so korang sebelum kita masuk ke seimbangan daya, dia ada beberapa benda yang kita kena tahu dulu. Sebelum kita masuk ke seimbangan daya tu, okay, ada beberapa benda yang kita kena recap, okay, untuk pastikan kita masih ingat, so berjalan lancar lah benda ni. Okay, jadi yang pertama sekali, okay, yang pertama sekali adalah matematik lah macam biasa. Okay, matematik dan fizik berpisah tiada. Jadi kalau tengok dekat sini, ini adalah bentuk segitiga. Okay, korang dah pernah belajar bahawa dalam sudut segitiga tu, total dalam dia adalah 180. Maksudnya setiap satu ni bila kita tambah dapat 180. Kalau macam tu, berapa sudut di sini? Kalau macam tu, berapa sudut dekat sini? Cuba kira. Okay, diberi bahawa sudut dalaman total adalah 180. Okay, jadi dekat sini berapa sudutnya? Okay, bagus. So kita akan dapat 50. Kenapa 50? Sebab 180 adalah total. Okay, ni adalah 60, jadi dia tolak 60. Lepas tu ni 70, jadi dia tolak 70. Jadi bila kita tolak, dapatlah 50 darjah. Settle. Okay, sekarang kita belajar lagi bahawa jumlah sudut atas garis lurus adalah 180. Maksudnya total ni adalah 180. Kalau gitu cikgu cakap ini adalah 120 darjah. Jadi berapa sudut dekat sini? Kalaulah total 180, jadi dekat sini cikgu kata 120, jadi berapa baki dia? Okay, bagus. So baki dia adalah 60. Kenapa 60? Sebab 180 tolak dengan 120. Dapatlah 60 darjah. Settle. Okay, lagi satu maklumat yang kita belajar. Ingat eh, ni recap tau. Sebab kalaulah yang ni tak lepas, nanti waktu buat soalan keseimbangan daya tu sangkut. Okay, jadi pastikan benda ni pandai dululah. Okay, lepas tu kita belajar pasal sudut selang seli. Sudut selang seli, bayangkan macam huruf Z. Okay, so huruf Z macam ni. Jadi sudut di sini dan sudut di sini adalah sama. Okay, katakanlah cikgu cakap ini adalah 80 darjah. Jadi berapa sudut di sini? Kalau ini 80 darjah dan mereka adalah sudut berselang seli, berapakah sudut di sini? Bagus, sudut dia adalah 80 juga. Okey, tambahan. Kalau gitu berapa sudut kat sini? Ha, berapa sudut sebelah dia? Yes, bagus. Okey, so matematik simple je. So kita dah tahu tadi jumlah sudut atas garis lurus adalah 180. Jadi kalau ni 80, ini kenalah jadi 100. Okay, bagus. Okay, satu lagi kat sini cikgu tertinggal pula. Okay, kalaulah ini, okay, kita tahu ni berapa? 90 darjah. Kalau gitu, ini adalah 30 darjah. Jadi ni berapa? Okay, so dia adalah 60. Kenapa 60? Sebab 90 tolak dengan 30. Dapatlah 60. Ha, itulah dia. Right. So kalau dah okay benda ni tak ada masalah. Okay, ni just recap just in case ada yang sangkut. Okay, itu adalah recap yang pertama. Kita ada tiga benda nak recap sebelum kita masuk chapter ni. Okay, tapi jangan risau. Boleh je sempat sejam. Jangan risau. Okay. So kita dah settle recap yang pertama iaitu sudut-sudut. Yang kedua adalah hukum. Hukum ke kita panggil? Petua. Petua, ha, sign rule lah. Okay, kita belajar sign rule. So dekat sini, okay, macam mana nak petua kosinus. Ha, okay. So macam mana nak guna benda ni? Okay, yang pertama sekali adalah ABC ni adalah panjang. ABC yang kecil ni adalah panjang. Okay, lepas tu formula dia, okay, formula dia kalau A punya panjang ni, okay, dia bahagi dengan sudut yang bertentangan dengan dia. Okay, tengok eh. A bahagi dengan sin kepada A. Sin kepada A itulah.
nilai dia sama sahaja dengan B bahagi dengan yang bertentangan dengan dia juga. Okay, sin B ataupun sin kepada B. Sama juga nilai dia dengan C dibahagikan dengan sin kepada C. Okay, yang ini pentinglah sebab nanti waktu kita buat keseimbangan daya akan ada segitiga dan ada pengiraan yang ni. Jadi kena tahulah. Okay, kalau macam tu, jom kita try berdasarkan petua ini, formula yang diberi ni, cuba cari nilai X. Kira betul-betul eh. Tekan kalkulator, cuba cari nilai X. Dekat ni yang cikgu nampak, okey semua orang betul, cuma Hika unit jangan lupa. Nurin betul, Hika betul, Amber betul, yang lain-lain tak nak cuba jawab. Cuba tekan kalkulator, apply dekat sini, dapat nilai. Tak cuba tengok je tak dapat. Cik try. Okay, bagus. So sekarang ni apa yang kita buat adalah kita nak cari nilai X. So X tu kita kena bahagi dengan benda ni. So X bahagi dengan sin kepada 60 sama dengan 15 bahagi dengan sin 70. Okay, tekanlah kalkulator. Tekan, korang akan dapat X sama dengan 13.82. Dalam kes ni unit dia adalah Newton. Okay, so setakat ni dapat tak? Ada apa-apa soalan tak nak tanya pasal ni? Okay, so kita dah settle dua tu. Sekarang kita nak belajar lagi satu last. Okay, iaitu cara nak buat segitiga. Ini sepatutnya awal-awal tadi. Sorry, lupa pula. Okay, so ini adalah cara nak buat segitiga. Sekejap eh, bagi cikgu satu minit. Okay, so cara nak lukis segitiga. First, kalau kita tengok dekat dalam rajah ni, kita ada satu objek yang digantung. Biasanya kalau soalan keseimbangan daya memang tak tahulah apa-apa objek, dia akan gantung dengan something. So sekarang ni kita ada satu objek yang digantung dengan dua tali. Okay, benda pertama yang korang kena buat adalah labelkan semua dulu. Okay, untuk elakkan daripada salah, labelkan semua dulu. Jadi dekat bawah ni akan ada satu daya. Apa nama daya ni? Yang tahu tahulah, yang tak tahu tunggu kejap. Yang tahu saya try jawab. Okay, objek ni apa nama daya dia, daya ke bawah ni? Very good. Okay, berat objek. So dia adalah W. Okay, so sekarang ni, ini adalah tali. So tali ni pun ada daya dia sendiri. Okay, all the rope or all the string, they have their own forces. So what do we call the forces in a string? Apa nama daya di dalam satu tali? Kita panggil apa? Okay, bagus. Amber betul. Transivera betul, Retika betul. Okay, so kita panggil tegangan. Okay, ataupun tension. Tegangan ataupun tension. So simbol dia adalah T. Okay, so dia ada dua tali. So T1 dengan T2. Okay, daripada sini apa yang korang kena buat adalah kita kena buat segitiga lah. Maksudnya kita susun balik semua garisan ni. Nampak eh? Kita ada tiga garis tau. Kita ada T1, kita ada T2. Lepas tu dia macam puzzle gitu. Okay, dia macam puzzle di mana korang kena susun tiga-tiga ni menjadi satu segi tiga.
Okay, jadi ada beberapa benda yang kita kena tengok. Yang pertama sekali, waktu kita susun tu, dia tak boleh tembung. Okay, yang pertama sekali, kalau daya seimbang, bukan daya paduan tau. Kalau daya seimbang, dia tak boleh bertembung. Jadi katakanlah, cikgu lukis macam ni. Ni T2. Ni T1. Okay. Boleh ke tidak? Kalau garisan macam ni, boleh tak cikgu lukis segitiga macam ni? T2 kat sini, T1 kat sini. Boleh ke tak boleh? Cannot, cannot. Berdasarkan maklumat yang cikgu bagi nombor satu tadi ni, boleh ke tidak? Tidak, boleh. Cannot. Kenapa? Sebab tiba-tiba dia bertembung. Syarat dia adalah dia tak boleh bertembung. Okay, syarat kedua adalah kita kena pastikan arah dia sama dengan ori. Okay, arah sama dengan ori. Okay, apa maksud dia? Maksud dia adalah tengok anak panah ni. Contoh, contohlah cikgu lukis Katakanlah kita lukis segitiga macam ni. Salah pula, sorry. Katakanlah kita lukis segitiga macam ni. So, ni adalah T1, T2 contoh. Lepas tu kan cikgu lukis W. Betul ke salah? Salah ke betul? Rajah ni betul atau salah? Salah atau betul? Okay. Bagus. Setakat ni yang hantar semua betul. Very good. Ini adalah salah. Kenapa salah? Sebab syarat dia arah kena sama dengan original. Jadi dalam gambar ni nampak sangat W dia dah ke bawah. Jadi sepatutnya W ke bawah. Jadi bila kita lukis tu, kita kena tengok dua-dua ni. Kita kena pastikan dua-dua syarat ni adalah dipenuhi. Okay, jadi betul lah yang cikgu lukis tadi. Kenapa cikgu padam kan? Okay, so yang ni adalah betul. Kenapa? Sebab T1 arah dia ke sana. Jadi kat sini pun T1. T2 arahnya ke sini. Jadi T2 pun follow. W ke bawah follow. Jadi lagi satu, yang kedua kita tengok tembung tak tembung, tak ada satu pun yang bertembung kat sini. Jadi segitiga ni adalah betul. Okay, tapi ada dua, tak semestinya macam ni je. Setiap kali korang jawab, biasanya dia akan ada dua segitiga yang betul. Satu lagi adalah W kat sini. Okay, lepas tu cikgu nak lukis yang ni. Okay korang, ini T1 ke T2? Yang ni T1 ke T2? Tak tahu teka antara tu je. Antara T1 dengan T2. Okay. So ini sebenarnya adalah. Yes. Okay. T1. Kenapa T1? Sebab nampak tak anak panah dia ke sana. Jadi T1 lah. Jadi kalau dah macam tu tinggallah seketul lagi kat sini. Iaitu T2. Jadi nampak macam lain tapi tak. Dua-dua betul. Okay. Cuma pastikan syarat yang kita buat ni dipenuhi. Okay, so sekarang kat sini ada tak siapa nak tanya apa-apa? Kita akan praktis lagi sekali untuk buat segitiga, tapi buat masa ni ada tak sesiapa nak tanya apa-apa? Okay, setakat ni pasal lukis ni 1 sampai 5 korang kat mana? 1 tak faham, 5 faham, korang kat mana? Yang lain-lain, kalau ragu-ragu cikgu tengah cakap dengan siapa, cikgu tengah tengok mesej. Mesej-mesej ni boleh je korang hantar walaupun korang tak nampak sebab send to me. Maksudnya cikgu je yang baca. Jadi bolehlah respon dekat situ. Okay, so settle ya yang kat sini. Jadi sekarang kita tengok yang kedua lah. Okay, contoh seterusnya. Okay, so cuba tengok dekat sini. Lakarkan segitiga daya. Okay, cikgu siap-siap. Cikgu nak tanya sekejap seminit Sebelum korang start, cikgu nak tanya dulu yang mana betul Satu, dua. Yang mana satu korang rasa W yang betul? Nombor satu ke nombor dua? Yang mana korang rasa betul? W satu ke W dua? Bagus, good try. Ingat, cuba dan salah adalah lebih baik daripada tidak mencuba. Sebab tak mencuba, confirm salah. Okay, tapi jawapan untuk situasi ni adalah W2.
Okay, bukan W1. Jangan terpengaruh dengan gambar pakcik ni. Jangan terpengaruh dengan sengitnya gambar ni. Bukan tu masalah dia. Okay, tak kisahlah sengit pun, W kita still straight ke bawah sebab daya graviti straight ke bawah. Dia tak ada tiba-tiba daya graviti sengit, tidak. Daya graviti sentiasa straight ke bawah. Jadi walaupun gambar ni nampak sengit, W still straight ke bawah. Okay, lepas tu katakanlah ini cikgu label sebagai salah-salah T1. Lepas tu kat sini cikgu label sebagai T2. Okay, lakarkan segitiga daya. Jadi cikgu bagi masa mungkin seminit dua untuk korang cuba. Okay, tak tahu try je. Lukis, jangan bayangkan je tau. Jangan confident sangat dengan brain tu. Okay, jangan bayangkan. Lukis betul-betul di atas kertas. Okay, lepas tu dalam seminit dua, cikgu akan tanya balik, cikgu lukis. Tengok, sama tak dengan yang korang buat? Okay, seminit dua eh. Ada soalan boleh tanya? Kalau dah siap boleh juga bagi tahu, mana tahu kita boleh buat. Okey, Ritika dah siap. Okey, bagus. Alia dah siap. Terima kasih kerana mencuba. Beno siap. Amber siap. Okey. iPhone pun siap. Oh, iPhone pun join kelas. Okey, masih iPhone. Nurin dah siap. Francie Vera dah siap. Yes, okay. Amber, betul. Very good. Okay, so sekarang ni mask ini cikgu lukis. Kita tengok sama tak sama tau. Okay, pertama sekali W. Okay, T1, T2. Okay, ni yang pertama. Tapi ingat ada dua kan possibility. Okay, yang kedua cikgu biasanya akan buat W dulu so macam senang nampak. Okay, tapi macam-macam mana pun boleh sajalah asalkan buat dan syarat dia cukup. So ini adalah T2. Okay, lepas tu ni adalah T1. Okay, katakanlah ni segitiga A, ni segitiga B. Okay, selain daripada ni C. Siapa yang jawab A, B dan C? Kita ada A segitiga yang kiri tu, lepas tu segitiga B, lepas tu C tu maksudnya lainlah daripada jawapan yang sepatutnya. So siapa? Korang jawab yang mana? Okay, setakat ni banyak yang jawab. Oh, ada yang jawab dua-dua, bagus. Okay, mana-mana betul, dua-dua betul, bagus. Setakat ni taburannya nampak macam samalah, separuh jawab A, separuh jawab B. Adakah yang tak dapat? Adakah yang salah terus? Anyway, alright. So settle dekat sini. Habislah bahagian yang intro. Ha, akhirnya. Okay, akhirnya habis intro. Punyalah 20 minit untuk intro sahaja. Okay, sekarang barulah kita betul-betul masuk dekat dalam soalan ni. Okay, so dalam exam, kalau cakap pasal keseimbangan daya ni, okay, dia memang soalan dia 99% of the time gini je. Okay, dia bagi korang gambar, lepas tu dia kata satu lukis segitiga. Atau dia suruh buat pengiraan. Kalau paper 1, biasanya segitiga dengan pengiraan lah. Paper 2 pun sama juga macam tu. Okay, jadi sekarang jom kita tengok. Pertama sekali diberi berat
bulb adalah 50 Newton. Okey, jadi sekarang ni ke bawah ni adalah tengok sikit, sorry. Tapi faham eh, dia straight ke bawah eh. 50 Newton. Ini adalah tali pertama, T1. Ni adalah tali kedua, T2. Okey, jadi biasanya dekat sini cikgu akan ajar 3 step. Yang pertama sekali adalah buat triangle. Okey, step nombor 1 adalah triangle. Okey, so cuba lukis dulu. Tengok sama tak sama dengan yang cikgu akan lukis. Cikgu bagi seminit sebab korang dah pandai lukis kan. Cikgu bagi seminit. Cikgu try dulu. Okay, so cikgu assume sudah ya. Cikgu pun lukis kat sini. Okay, yang pertama sekali adalah okay, 50 Newton T1 tipu T2 T1. Okay, segitiga yang kedua adalah 50 T1, T2. Betul tak jawapan korang? Salah satu pun dah betul dah. Betul tak? Sama tak? Ah, tanya. Harap-harap exam pun samalah betulnya. Ha, gitu. Okay, so cikgu padam yang satu ni lah sebab ada dua kan? Okay, so sekarang cikgu tak ajar lagi tau yang ni. Dekat, eh sorry, kejut cik. Okay, cikgu tak ajar lagi yang ni. Tapi cikgu nak tanya, cik try test, berapa sudut kat sini? Yang tahu bagus, yang tak tahu tak apa. Fikir dulu, try kejap. Okay, berapa sudut dekat sini? Korang rasalah, dalam kelas ni cikgu tak ajar lagi. Tapi cik try. Reno betul, Irfan betul, yang cikgu tak sebut tu salah lah tu. Amber betul. iPhone betul. Najihah betul. Nas betul. Okay, so ada yang tahu, ada yang tak tahu. Okay, so banyaklah kot cara untuk tahu benda ni. Banyak je cara. Cuma yang selalu cikgu pakai lah. Yang selalu cikgu pakai untuk ajar. Okey, apa yang korang buat adalah pertama sekali tengok dia punya bucu. Gambar asal, tengok dia punya bucu, tempat-tempat yang tajam tu. Okey, follow je. Nampak macam pelik kan, macam pemenda pula bucu ni. Tak apa, follow je. Cari dia punya bucu. Satu. Dekat gambar asal tau, bukan segitiga, gambar asal. Dua. Tiga. Okey. Yang kedua, tarik garis, tarik W. Tarik tu maksudnya ini ringkas saja, tapi ideanya adalah tempat bucu tu korang buat satu garis lurus ke bawah. Tak apa, nampak je bucu, tarik je ke bawah. Nampak je bucu, tarik je ke bawah. Tak payah fikir-fikir. Nampak je bucu, tarik je ke bawah. Okey, lepas tu apa yang kita buat adalah inilah pentingnya matematik tadi, yang segitiga awal-awal kita buat tadi. Kalau ni 50, ini berapa? Sebab ini ke bawah, maksudnya dia straight macam W tadi. So kalau ni 50 ni berapa? Ha, kalau ni 50 total 90 kan? Total benda ni adalah 90 kan? Jadi kalau ni 50, ini mestilah 40. Jadi kalau korang perasan 40 ni adalah sudut di antara. 40 ni adalah sudut di antara garisan ni dan garisan ni. Yang ke bawah ni adalah W. Nampak tak sebab dia sama dengan W kat sini, straight ke bawah. Yang ini adalah T1. Jadi nampak, ini T1,
ini W. Jadi sudut antara diorang adalah 40 sebenarnya. Okey, itu cara dia yang selalu cikgu gunalah. Itu cara dia. Adalah cara lain, cuma cikgu tak tahu cara lain. Dia macam yang selalu cikgu pakai yang ni. Gitulah. Okey, so sekali lagi caranya adalah cari dekat rajah tu bucu. Dah jumpa bucu, tarik line straight ke bawah. Lepas tu isikan benda yang korang dah tahu. Macam contoh ni 50, baki dia adalah 40. Jadi antara T1 dan W, 40. T1 dan W, 40. Jadi dia senang nak isi. Okay, tak payah nak bayang-bayangkan dia macam benda tu depan mata. Okay, sekarang kita try lagi satu eh. Cuba tengok dekat sini. Ini adalah antara. Okay, ini adalah antara. Kita try color merah pula. Okay. Antara T2 dan 50. Nampak tak? Antara T2 dengan W. Jadi, ini T2 kita. Ini W kita. Jadi, inilah sudutnya. Okay. So, macam mana nak dapat sudut ni? Boleh buat selang-seli. Nampak tak? Selang-seli. Ini 50. Ini 40. Kalau ini 40, ni berapa? Kalau ni 40, ini berapa? Okay, betul lah. 40 juga. Itulah poinnya. Sebab sudut selang-seli. Yes, very good. Okay, jadi dapatlah 40 dekat sini. Okay, sekarang. Kalau gitu, ni berapa? Okay, so ni pun macam matematik tadilah. Ini adalah segitiga. Jadi 180 tolak dengan 40 tolak lagi dengan 40 dapatlah 100. Jadi sudut di sini adalah 100. Okay, jadi step 1 tadi adalah segitiga. Step nombor 2 adalah cari angle. Okay, cari sudut. Step nombor 3 sekarang adalah pakai formula. Okay, TAF. Yang ketiga sekarang pakai formula. Jadi nak pakai ni pun boleh tapi cikgu prefer pakai sign rule lah sebab senang sikit. Jadi pakailah mana-mana yang kita nak sebab T1 dengan T2 sudut kita adalah sama. Jadi katakanlah kita ada T1 kat sini. T1 bahagi dengan sin 40 sama nilai dia dengan 50 bahagi dengan bahagi dengan sin 100. So semua orang silakan berapa nilai T? T1 dan T2 dalam kes ni sama je. Okay, Amber betul. Reno betul. Tekan kalkulator ya, jangan buat pandangan kosong. Nanti tak dapat. Retika betul, Nurin betul, iPhone betul, Nur betul, Adib betul, Adib biasakan dengan unit ya. Syahira salah unit tu. Nas betul, Nur Farah betul. Francis Vera betul. Okay, so kalau korang tekan kalkulator, okay korang akan dapat nilai 32.6 atau 32.64 kan. Unit dia adalah Newton. Kenapa Newton? Sebab dia adalah daya. Itulah ceritanya. Dah selesai kat sini. Okay. Dalam exam kan. Okay. Kalau cikgu rasa korang dah ada hampir semua orang dah exam kan. At least untuk yang form 5. Ke ada yang belum lagi? Adalah kot sebenarnya kan. Okay. So dalam exam. Kalaulah dia nak tanya soalan pasal ni paper 1, paper 1 lah. Tapi kalau paper 2 ini boleh jadi 2 markah, 3 markah. Okay. Lepas tu pengiraan ni boleh jadi 2 markah, 3 markah. So total semua dah dekat nak 5. Jadi take note lah. Ambil tahu dan buat betul-betul. Okay. Selesai.
Siapa nak tanya soalan kat sini? Okay, nampak macam tak ada. So 1 sampai 8, 1 tak faham, 8 faham. Korang kat mana? Cikgu nombor 2 tu apa? Yang ni ke? Oh, A tu angle ke kononnya? Sebab nak bagi TAF, nak bagi TAF. Ha, so A tu angle. 1 sampai 8, 1 tak faham, 8 faham. Korang kat mana? Okay. Sebenarnya kita dah habis tau. Masa cikgu dah habis tu untuk daya, kesimbangan daya ini je. Okay, cuma step nak datang ke sini tu yang panjang. Jadi lepas ni kita akan habiskan masa dengan buat soalan lah. Okay, jom kita try soalan yang kedua. Nah, semua orang, kita buat satu-satu step juga walaupun korang dah tahu. Siapa yang rasa nak buat sampai habis, buatlah. Tapi kalau boleh follow satu-satu step eh. Step yang pertama adalah T. T adalah triangle. Okay, so lukis dulu segitiga dia. Ha, yang ni cikgu tak tunjuk pun daya dia macam mana. Okay, pepandailah korang. Lukis dulu segitiga. Okay, lepas tu cikgu akan lukis, tengok sama tak dengan jawapan korang. Okay, cikgu assume dah siap eh segitiga. Okay, jadi sekarang untuk buat benda ni yang pertama dia ada ke bawah. Ni adalah W. Lepas tu katakanlah T1, T2 kalau dia tak specify boleh je mana-mana. Okay, T1, T2. Lepas tu ni adalah kita punya W. Ni adalah kita punya T1. Ini adalah kita punya T2. Okay, lepas tu W ni gambar kedua lah kalau tak sama. Ni adalah T2 dan ini adalah T1. Okay, A, B ataupun C. Korang jawab yang mana? A dengan B betul je. Cikgu saja je nak tahu. A ke B? Ke tak pun? Haa, dua-dua. Bagus. So takat ni tak nampak lah ada yang mengaku salah ni. So okey lah ni. Okay, cikgu padam satu tau. Sebab yelah buat apa nak buat dua-dua kan. Cikgu padam yang ni. So kita akan guna A. Korang nak pakai segitiga sendiri boleh, tak ada masalah ya. Okay, sekarang yang kedua tolong isi dia punya sudut. Okay, so yang kedua isi dia punya sudut. Guna yang cikgu cakap tadi. Cari bucu, tarik bawah. So sudut yang pertama dan sudut yang kedua. Cari jap. Okay, iPhone, Amber, Nur betul. Very good. Reno betul. Alia betul. Retika betul. Francibera betul. Wan Izzah betul. Bagus. Okay, so kalau masih ingat, tadi cikgu kata cari bucu. Dekat gambar eh, bukan segitiga korang tau, dekat gambar. So ini adalah bucu yang pertama, bucu yang kedua, bucu yang ketiga. Okay, lepas tu kita pun tariklah, gerik-gerik-gerik, tarik ke bawah. Ini gerik-gerik, tarik ke bawah dan ini pun tarik ke bawah. Lepas tu kita isilah dengan sudut yang sepatutnya. Contoh ini kita tahu 90 darjah. Jadi ini kita letak sebagai 50. Kenapa 50, 40, 90? Jadi ini kan tadi kekononnya W. Jadi W dan T1, sudut antara mereka adalah 50 darjah. Okay, lepas tu ini adalah W lagi. Kan? Lepas tu antara W dan T2, sudut adalah 50 darjah. Kenapa? Sebab ni 90, ni 40, jadi baki 50. Jadi sudut ini pun 50 juga.
Kalau gitu, sudut ni berapa? Yes, very good. So, total semua adalah 180. Jadi, 180 tolak 50 tolak 50 dapatlah 80 darjah. So, sudut ini adalah 80 darjah. Dah, settle. So, segitiga dah settle, triangle settle, angle settle, tinggallah pakai formula untuk cari tegangan tali. So, silalah cari berapa nilai T. Pakailah mana-mana formula korang nak pakai. Amber betul. Cari nilai T ya. Eh. By the way, kat sini dua-dua nilai T sama sebab sudut diorang sama. Eh, sorry. Cari W. Sorry. Yes. Cari nilai W sebab dia dah bagi kat sini T adalah 3.11 Newton. Okay, Amber betul, Renu betul, Francivera betul, Retika betul. Yang lain-lain, cekira. Boleh pakai rumus yang ni. Nur betul. Nurin betul. Okay, jadi korang pakailah A bahagi dengan sin kepada A. Okay, maksudnya dalam kes ni, alamak, sorry, salah, cikgu padam jap. Cara. Okay. Farah, cikgu rasa round off banyak sangat kot. Okay, sebab dia macam nombor tu dah dekat tapi dia punya perpuluhan tu tak cantik gitu. Okay, so sekarang 3.11 bahagi dengan sin 50 sama dengan okay, W bahagi dengan sin 8. So sepatutnya kalau kita tekan kita akan dapat 3.99 macam tu lah. So 3.99 adalah nak cakap 3.998 boleh ataupun niat sebenar waktu cikgu buat soalan ni adalah 4 Newton. Okay boleh je 3.998 tu lah. Jadi kalau korang perasan daripada awal tadi daripada soalan yang pertama kita buat tiga step ni. Step pertama T, step kedua A, step ketiga F. Okay, dia ulang-ulang cuma lama-lama akan jadi laju lah sebab itulah pentingnya untuk buat latihan. Okay, gambar mungkin berbeza. Tiba-tiba hari ni gambar Newton. Okay, esok gambar bola tapi bendanya still sama. Okay, jadi sekarang cikgu nak bagi, kita try lagi soalan ya. Dah itulah dia benda nak belajar ni itu saja. Jadi sekarang kita nak buat soalan. Bagi cikgu satu minit ya. Setakat ni 1 sampai 7 kat mana kita? 1 sampai 7. 1 tak faham, 7 faham, kita kat mana? Okay. So ingat tau, practice. Okay, kalau start fizik dia tak boleh macam okay baca dan saya dah tahu baca jalan kerja. Boleh lah daripada tak buat langsung. Tapi buatlah lagi bagus. Ha gitu. Okay, ini adalah soalan trial. Cikgu tak ingat trial mana tapi soalan trial lah. Okay, so dekat soalan ni Allah tak ada. Sorry. Kejap. Zoom share. Okay. So dia kata diberi diagram rajah. Okay, ada gambar penguin ni digantung dekat dinding. Okey, dia kata berat dia adalah 20 Newton. Kira tegangan yang bertindak. Cari nilai T. Okey, semua orang cuba sekejap. Step by step eh supaya tak ada lama sangat senyap. So, first buat segitiga dulu.
Okay. Perasan tak lama-lama kan bila korang buat, dia makin laju. Makin lama korang buat, dia makin laju. Jadi praktis lah. Okay, so segitiga dulu. So untuk segitiga yang pertama sekali adalah ke bawah adalah 20 Newton. Sebab dia dah bagi. Katakanlah niti 1, niti 2. Jadi ini adalah niti 1. Ini adalah niti 2. Okay. So kalau lagi 1, niti 20. Ni adalah T2 dan ni adalah T1. Okey, survey lagi. Siapa yang jawab A, siapa jawab B dan siapa yang salah? Siapa yang jawab A, siapa yang jawab B, siapa yang salah? Eh, majoriti macam tak ada orang jawab B je. Oh, ada seorang. Okey, bagus, bagus. Sama je, mana-mana pun okey. Very good. Okay, so sekarang sambung. Cari sudut. Kira ataupun cari sudut dia. Cikgu padam yang ni dulu ya. Berapa sudut dia? Okay, Francivera betul. Akil betul. Idris betul. Renu betul. Nas betul. Amber, Nurul. Nur, sorry. Retika betul. Very good, very good. Lagi-lagi cari-cari. Tak cari, confirm tak dapat. Okay, so korang akan dapat 50. Kenapa 50? Sebab samalah bucu tarik. Bucu tarik, bucu tarik. Okey, lepas tu ini 40, jadi ni adalah 50. Sudut antara W dan T1 adalah 50. Okey, korang jangan assume tau, kadang-kadang sudut dia tak sama. Jadi buatlah satu-satu tau. Okey, kadang-kadang pernah je keluar sudut dia tak sama. Okey, so ni adalah 40, jadi ni pun 50. Sudut antara W dan T2 adalah 50 juga. Jadi ni 50 lah. Selesai. So kalau gitu, berapakah sudut di sini? Okay, matematik kan? 180 tolak 50 tolak 50 dapatlah 80. Very good everyone. Okay, last soalan dia. Jawablah sekarang. Dia tanya berapakah nilai T? Soalannya adalah berapakah nilai T? Okay, setakat ni okay, Akil betul, Amber betul, Francivera betul, Idris betul, Nur betul, Retika betul, Renu betul, Najihah betul, Nurin betul. iPhone betul, Nur Farah betul, cuma Nur Farah biasakan dengan unit eh, nanti tak ingat. Okay, so jawapan dia adalah 15.56. Okay, kenapa? Sebab isi je lah, masukkan nilai satu-satu. So kita tahu T2 bahagi dengan sin kepada 50 sama dengan okay, 20 bahagi dengan sin 80. Add. Lepas tu dapatlah nilai T2 sama dengan apa-apalah. Ha, gitu. So jawapan dia adalah 15.56 Newton.
So kalau korang perasan lagi satu, okay ni soalan objektif kan. So soalan objektif dia memerlukan kita jawab dengan cepat. Jadi kita kena buat sampai cekap. Dia tak boleh macam alamak sudut dia berapa eh, 5 minit kat situ. Okay nanti tak cukup masa. Gitulah dia. Okay satu lagi soalan last. Tapi kali ni soalan paper 2. Ni adalah soalan kertas 2. Ini ha ni cikgu ingat. Ni adalah trial 2021 negeri Selangor. Okay ni adalah trial 2021 negeri Selangor. Okay so dalam gambar ni ha ni nampak sudut dia tiba-tiba tak sama. Ha, tiba-tiba sudut dia tak sama. Okay Rajah menunjukkan seorang ahli akrobat bla bla bla. Dia mengalami keseimbangan daya. Okay inilah gambarnya. Kejap lagi kita datang balik dekat sini. Dia kata jisim akrobat tersebut. Okay jisim dia adalah 50 kg, graviti 9.81. Soalan pertama, apakah maksud keseimbangan daya? Ha, cik try sekejap. Cuba fikir apa yang korang tahu. Apakah maksud keseimbangan daya? Okay, Retika betul. Okay, Renu betul. Syaira betul. Okay, malas aku. Lepas tu cikgu nak panggil apa? Okay, bolehlah betul. Akil betul. Francivera betul. So jawapan dia adalah daya paduan yang bertindak adalah sifar. Okay, resultant force is equal to zero. Resultant, weh, color kuning tak nampak ah. Okay, resultant force is equal to zero. Okay, ataupun daya paduan sifar. Itulah dia. Soalan pertama kan biasa definition. Untuk soalan gini, daya paduan, daya seimbang lah biasanya dia tanya. So keseimbangan daya adalah bila daya paduan adalah sifar. Resultant force is zero. Okay, habis. Next. Soalan dia tanya. Okay, dia ni ahli akrobat kan atas tali tu. Okay, cuba bayangkan selama ni korang tengok dalam TV ke, depan mata ke. Kalau orang tu nak buat benda tu. Kan? Biasanya apa yang dia patut buat supaya dia boleh kekalkan keseimbangan? Okay, apa yang dia kena buat untuk kekalkan keseimbangan? Terangkan jawapan anda. Biasanya apa yang korang nampak? Okay, kalau orang tu nak jalan atas tali supaya dia tak jatuh, ha, apa yang dia buat? Ah, betul tu. Malah aku betul. Yes. Renu betul. Akil betul. Francivera betul. Safia betul. Very good. Okay. So apa yang dia boleh buat adalah dia depakan tangan. Okay. Okay ataupun hand dia straight to the side. Straight ke? Bolehlah kot. Straight to the side. Ni confirmkan balik tengok dekat dalam kamus eh. Make a T shape. Yes betul. Okay to balance the body. Okay maksudnya kita depakan tangan lah. Okay so kenapa? Tu yang tadilah sebenarnya ramai yang dah jawab dah. Depakan tangan untuk stabilkan badan. Stabilkan badan. So bila badan tu stabil dia akan jadi seimbang lah. Okay stabilkan badan. Okay to stabilize the body. So itulah reason dia, itulah jawapan dia. Dua markah. Okay, selesai eh. Soalan yang seterusnya, kita tengok dekat sini. Ha, nampak soalan ni tiga markah tau. Soalan lukisan yang kita lukis tadi tu, segitiga tu, dia tiga markah. Dia kata lakarkan lukisan untuk menunjukkan segitiga. Dia minta kita tandakan arah dan labelkan daya dan ada sudut. Semua tu tiga markah. Okay, jadi sekarang ruang dia kat sini tapi mestilah kita nak tengok soalan kan. Jadi
Nah, ni gambar dia. Cuba korang buat sekali lagi. Okay, segitiga terakhir pada hari ni. Segitiga terakhir. Jadi semua orang semangat sikit buat. Lukis segitiga daya untuk rajah ini. Okay, cikgu lukis eh. So yang A tak. Okay, cikgu lukis dulu. Lepas tu kejap lagi sudut tu kita buat asing. Okay, yang pertama sekali adalah W. Okay, lepas tu E2. Lepas tu D1. Okay, sekarang sudut dia tak sama macam yang kita buat tadi. Tadi semua sudut kita adalah sama. Tadi semua sudut kita adalah sama. Tapi kali ni sudut dia tidak sama. Jadi kena hati-hati. Jadi tolong cari sudut A dan sudut B. Cari sudut A dan sudut B. Sebab sudutnya tak sama. Okay, Akhil betul, iPhone betul, Retika betul, Amber betul, Francibera betul, Idris betul, Safia betul. Okay, fine. Salah tak app rasanya tu? Atau salah tekan calculator? Nas betul? Reno betul? Nampaknya makin laju lah kan. Betul lah, makin banyak buat soalan makin laju lah kita jawab. Itulah poinnya. Okay, bagus. So sekarang okay, apa yang kita boleh buat adalah bucu pertama, kedua, ketiga, garis, garis lagi dan garis lagi. Okay, so antara T1 dan W adalah 63. So 63 kat sini. Dan antara T2 dan juga W adalah 40. Oh, sorry. Kejap. T2 dengan W adalah 40. Jadi, seketul lagi ni berapa sudutnya? Satu lagi ni, apa sudutnya? Okay. So, satu lagi adalah 77. Very good. Okay. Settle. Nampak tak? Ni 3 markah tau. Semua ni 3 markah. Jadi tolonglah berhati-hati. Okay. Confident tu bagus tapi tolong berhati-hati. Okay. Jadi selesai yang ini. Soalan yang seterusnya. Okay. Ni 3 markah kan? Dia dah cakap. Okay. Ni. Sekejap. Padam dulu ke benda ni. Okay. Ni dah settle. Sekarang last kali dia kata cari. Ni. Tentukan tegangan tali T1. Okey, ni 3 markah untuk satu je. Okey, sebab dalam kes ni disebabkan sudut dia tak sama. Okey, korang kira T1 dan T2 nilai dia tak sama. Tapi dalam soalan ni dia hanya minta satu sahaja. Dia minta T1 sahaja. Jadi semua orang tolong cari nilai T1. Soalan terakhir dah tu. Ha, apa kata semua orang buat? Cuba try. Okay, Akhil betul, Amber betul, Reno betul, Idris betul. Siapa yang tak pasti nak guna apa, korang boleh pakai formula yang pakai petua, petua sinus atau kosinus tu.
So A bahagi dengan sin A sama dengan B bahagi dengan sin B. Okay, Ritika betul. Oh, cikgu dah tahu dah. Kalau ada yang salah adalah disebabkan okay, W korang berapa? Berapa nilai W korang? Bagi tahu cikgu berapa nilai W. Okay, W kita bukan 50 sebab 50 yang diberi dia memang bagi 50 kan? Kalau korang tengok kat atas dia memang bagi 50 tapi dia kata 50 tu jisim. Kita tak boleh terus pakai 50, lupa nak cakap. Okay, kadang-kadang dalam soalan sebab tu dah ada 3 markah. Okay, sebab 50 tu nak tukar kepada Newton dulu, nak tukar kepada berat. Okay, jadi kita guna formula W sama dengan F G, di mana M tu adalah 50, G adalah graviti iaitu 9.81. Lepas tu barulah kita dapat dia punya W. Jangan guna 50 terus, itu hanya jisim. Okay, jadi sebenarnya berat dia adalah 490.5. Okay, itu reason dia. Okay, lepas tu barulah kita letak T 1 per sin 40. Okey, dapat. Lepas tu tekan-tekan kalkulator dapatlah nilai T 1 sama dengan 32. Nah, salah tekan tu. 3.58 Newton. Itulah cerita dia. Okey, dah habis. So nampak eh hari ni sahaja, kalaulah soalan ni keluar paper 2 exam 3, 6, 7, 8, 9. 9 markah korang dah dapat. Okay, jadi ambil tahulah. Okay, dan jangan lupa praktis. Jangan hari ni je. Nanti teruskan praktis. Minggu sekali. Okay lah tu. Alright, selesai. Ada siapa-siapa nak tanya soalan lagi? 1, 2, 3 tak ada. Okay, siapa ada type dulu. 1 sampai 9 lah untuk hari ni yang korang belajar. 1 tak faham, 9 faham. Korang kat mana? Untuk keseimbangan daya 1 sampai 9, 1 tak faham, 9 faham. Korang kat mana? Okay, amboi. Sampai 9 je maksimum dia. Okay, terima kasih anak-anak. Kalau ada soalan boleh tanya. Tapi kalau tak ada, cikgu boleh endkan kelas lah. Oh, by the way, esok ada kelas kan? Sabar cikgu, sorry. Terima kasih. Stop.